Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghubungi pihak dari YouTube, atau kita akan chat langsung dari customer service YouTube ya guys ya. Nah, jadi di sini saya akan mengajari kalian gimana sih agar kita itu bisa menghubungi YouTube, dan mungkin dari kalian memiliki masalah atau pertanyaan, nah kalian bisa menghubungi YouTube support ya. Nah, terus bagaimana sih agar kita bisa mengechatnya, agar kita bisa membuat pertanyaan langsung ya, seperti chat. Dan jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai akhir. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya guys, seperti biasa jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel Nihon Anime, dan jangan lupa juga guys hidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update dari konten-konten saya. Dan jangan lupa juga guys, di like videonya biar selalu bersemangat buat bikin konten, dan jangan lupa komen. Mungkin dari kalian udah punya pertanyaan atau punya saran pendapat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial tentang YouTube atau seputar YouTube, nah kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk ke video pembahasannya. Oke guys, jadi sebagai konten kreator yang namanya YouTube, dan mungkin sebagian besar ada yang memiliki masalah atau pertanyaan yang mungkin belum diselesaikan atau masih kurang paham ya, atau bagaimana. Jadi di YouTube itu kan ada YouTube support ya. Nah, ini saya akan langsung aja tunjukin. Di sini kalian bisa buka Chrome, kemudian diketik di menu pencarian YouTube support. Nah, jadi YouTube support ini adalah bantuan dari YouTube. Jadi mungkin kalian punya masalah atau pertanyaan ya, di sini ada banyak sekali topik-topik ya, bantuan ya, atau hal-hal yang tentang YouTube ya. Itu ada banyak tentang menonton video, perbaiki masalah, masalah akun, masalah upload, dan masalah lainnya ya, ada banyak ya. Dan kalau semua pertanyaan kalian gak ketemu, kalian bisa klik pencarian ini, jelaskan masalah anda. Jadi masalahnya itu tentang apa ya guys ya. Nah, di sini ada komunitas guys ya. Nah, kalau komunitas itu rata-rata ada yang orang itu bertanya di komunitas ya, komunitas YouTube. Jadi nah kayak gini guys, memperluas postingan komunitas YouTube, memiliki 500 subscriber ya. Nah, seperti info-info, nah ya guys ya, nah, tanya jawab gitu. Dan ini tips bagi kreator, tips-tips ya, tips upload video, produksi, kebijakan pendukan, membangun komunitas, memahami performa, menghasilkan uang YouTube. Di sini ada tips-tips yang diberikan oleh YouTube langsung ya. Jadi kalian bisa baca-baca untuk kayak gini ya, di bantuan support atau support ya, tapi support YouTube. Nah, untuk linknya nanti saya akan taruh di deskripsi video biar kalian nggak bingung ya guys ya. Oke, nah jadi di video kali ini karena di sini saya akan membuat tutorial yang gimana sih cara agar kita bisa menghubungi pihak dari YouTube ya, yang mungkin dimana kita memiliki pertanyaan yang belum bisa dipecahkan atau belum terselesaikan, yang sebelumnya kita udah cari-cari atau ingin bertanya secara langsung ya. Di sini kalian bisa ketik di menu pencarian chat YouTube support. Nah, kalian ketik chat YouTube support. Nah, jadi di sini kalian bisa cari, nah ini dia guys, menghubungi tim dukungan kreator YouTube. Nah, kalian klik aja. Nah, di sini ada penjelasan cara kami membantu. Nah, oke. Dan di sini buat kalian yang mungkin di bagian sini, nah harusnya di sini ada ikon chat ya, atau menu chat ya di sini ya. Tapi karena di sini saya belum ganti akun YouTube saya di sini menjadi yang utama, akun Google-nya saya jadikan utama untuk login di bantuan YouTube ini. Nah, kalian bisa klik pojok kanan atas. Itu kan ada foto profil akun YouTube kita. Nah, kalian bisa klik aja, kemudian pilih akun Google yang kalian gunakan di YouTube ya. Nah, ini sudah saya loginkan. Jadi kalau semua kita nggak pakai akun utama YouTube, itu menu chat itu nggak akan muncul ya. Dan semua menu chatnya kalian tidak muncul, kalian bisa mengirim masukan di sini ya. Kalian klik aja yang biru itu. Nah, ini ada catatan. Jika tidak melihat opsi ini, pastikan Anda sudah login di channel yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan. Misalnya channel yang terdaftar dalam program pertanyaan di YouTube ya. Jadi yang kalian gunakan di YouTube itu ya. Oke, jika Anda tetap tidak dapat menghubungi kami, beritahu kami melalui tombol kirim masukan. Jadi kalian bisa klik yang biru. Kalau seumpama tombol chat ini apa
tombol untuk menghubungi YouTube ini enggak ada ya. Nah, kalian bisa baca, kirim masukan ya, biasa. Nah, jadi di sini kita selanjutnya untuk memilih device yang kita gunakan. Jadi kalian menggunakan Android komputer atau iPhone atau iPad ya. Nah, di sini kalian sesuaikan aja sesuai perangkat yang kalian gunakan ya, karena ini akan menyesuaikan. Dan di sini karena saya menggunakan Android, jadi saya pilih Android ya. Kalau semua kalian menggunakan PC atau komputer, kalian pilih komputer. Atau kalian menggunakan user iPhone, kalian pilih iPhone ya. Oke, di sini saya menggunakan Android, jadi saya memilih Android ya guys ya. Dan jadi di sini untuk menghubungi YouTube itu ada dua cara, yaitu melalui chat secara langsung atau melalui email ya. Email itu langsung ketikan ya. Oke guys, jadi di sini kalian bisa pilih dari salah satu itu. Tapi saya rekomendasikan kalian bisa mengirim langsung melalui chat, karena untuk respon yang cepat itu kalian menggunakan chat itu lebih cepat ya guys ya. Karena secara langsung kita ngobrol dengan customer service atau pihak dari YouTube ya. Kalau email mungkin kita harus menunggu beberapa jam atau beberapa menit ya, yang belum tentu harus dibalas cepatnya. Biasanya satu hari pasti udah dibalas ya. Oke, di sini kalau semua email kalian bisa pilih bahasa. Nah, kemudian di sini ada mengirimkan email dukung creator dari pusat YouTube. Nah, ini kayak gini guys. Nah, kalian bisa ikuti aja step-step yang ada di sini ya guys ya. Oke, jadi di sini untuk chat ini lebih mudah guys. Jadi kalian bisa klik chat. Nah, di sini kalian bisa pilih bahasa yang kalian gunakan ya. Karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya pilih chat dalam bahasa Indonesia. Dan untuk jadwalnya itu dari Minggu sampai Kamis. Jadi Jumat Sabtu itu libur ya. Jadi enggak bisa kita hubungi dari pihak CS karena mungkin ada jadwal libur ya. Dan untuk jamnya ini dari jam 16 sampai jam 1. Nah, PT ya. Oke, dan di sini selanjutnya kalian bisa lihat dulu jamnya ya, karena kalau di luar jam kerja itu kita nggak bisa ngirim chat ke pihak YouTube ya. Nah, jadi di sini karena sekarang jam 9 jadi masih bisa guys. Dan kita langsung aja klik yang bagian sini yang biru, chat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa pilih bahasa yang kalian gunakan ya. Oke, kemudian chat dengan anggota tim kami. Nah, di sini harus kalian penuhi adalah mengisi link YouTube kalian. Nah, caranya kalian bisa kembali kemudian buka YouTube. Oke. Kemudian kalian klik pojok kanan atas yang ada gambar foto profil kalian di YouTube dan klik channel Anda. Kemudian klik pojok kanan atas yang ada titik tiga itu guys. Nah, kemudian klik bagikan. Nah, kemudian kalian klik salin link ya. Jadi kita menyalin link yang ada di profil YouTube kita atau link channel YouTube kita. Nah, ini udah saya paste, langsung aja di paste ya guys ya, kalau udah disalin tadi. Terus kemudian kalian klik mulai chat ya. Oke, nah kita klik mulai chat dan akan membuat sesi chat. Jadi di sini kalian sabar aja karena di sini antrian juga ya, karena yang mengirim pesan ke pihak YouTube tuh nggak cuma kita aja, jadi ada banyak guys ya. Oke, ada urutan ke satu dalam antrian, jadi sabar aja. Oke guys, jadi di sini saya sudah terhubung langsung dari dukungan Google yang di sini sudah bisa ngechat langsung ke pihak YouTube. Nah, di sini ada chat, halo saya Sera, bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, di sini kalian bisa langsung dia jawab, alhamdulillah baik ya. Nah, selanjutnya di sini kan biasanya akan ya perkenalan ya, baik ya. Ada yang bisa saya bantu. Nah, jadi di sini kemudian kalian bisa langsung aja jelasin setelah ini ya. Kalian bisa jelasin hal apa yang ingin kalian perlu tanyakan atau mungkin ada masalah yang ingin kalian jelaskan dan mungkin ingin bantu minta solusi atau pertanyaan lain ya tentang seputar YouTube ya. Oke guys, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa terus support channel Bang Nia dengan cara subscribe channel Nia Anime. Dan jangan lupa guys, itu bila saya notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update dari konten-konten saya yang bermanfaat dan menarik. Dan jangan lupa guys, di like videonya berhasil bersemangat buat konten-konten. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian gak punya pertanyaan atau punya saran pendapat, kalian bisa tulisnya di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial tentang seputar YouTube. Nah, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Mabila salah kata, saya syukur yang tahu. Terima kasih, bye bye. I played it innocent, a feeling discontent.
We'll be right back.